Yang terhormat Kyai Haji Wahid Jamas, pengasuh pondok pesantren modern Pemnu Talang Padang Kabupaten Tanggamus, yang kami hormati keluarga besar mempelai pria dan wanita, yang kami hormati Ustadz Kain selaku PPN Kecamatan Bungung Kabupaten Tanggamus, yang kami hormati Kepala Pokon Waimanak atau yang mewakili, dan yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat Jati Mulyo, Tokoh Duwai Mana, Kecamatan Bungung, Kabupaten Tanggamus, para alim ulama, para tamu undangan dan hadirin yang berbahagia. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Sehingga syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dapat berkenan hadir di kediaman Bapak Solikin dan Ibu Musma Warni dalam acara pernikahan Saudari Sutri Rahma SPD dengan Saudara Miftahur Rahman MPD. Berikut acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang dalam hal ini akan dibacakan Ananda Putri Ashifa. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Penyerahan dari pihak mempelai pria kepada yang mewakili, kami persilakan. Ama Batu Al-Muhtaromin, para alim, para ulama, lebih khusus Tazanipun Bapak Kiai Haji Bisri Mustafa, pada Bapak Kepala Urusan Agama yang mewakilinya yang saya muliakan, pada tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, junjungan kita Habibana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kelak nanti kita harapkan syafaatnya di yaumal kiamah. Allahumma minuman atau hidangan nanti yang diberikan, saya atas nama keluarga Satingin dari Sri Katon hanya bisa mengucapkan jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pembalasan yang banyak dan lebih baik. Allahumma amin. Kata sepakat antara putranya Satimin yang bernama Miftahur Rahman dan putrinya Bapak Ali Sadikin yang bernama Sutri Rahmah SPDI sudah mencapai titik sepakat, akan dulu saja sambutan dari kami mewakili Bapak Satimin sekeluarga besar dari Kampung Sri Katon. Dan ini ada pesanan lagi tadi bahwa Bapak Satimin insya Allah tanggal 27 April tepatnya hari Sabtu pagi itu akan istilah orang Jawa itu reuni atau mengumpulkan keluarga yang ada di sekeliling Kampung Sri Katon dan sekitarnya. Nah, untuk itu saya diberi amanah tadi untuk menyampaikan kepada Bapak Ali Sadikin, nanti pada hari yang saya sebutkan, tolong Miftahur Rahman dan Sutri Rahmah yang sudah jadi sepasang suami istri untuk bersilaturahim dan diantarkan keluarga besarnya. Itu saja para bapak atau ibu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang sangat saya hormati dan mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan wabil khusus kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Wahid Jamas sebagai pengasuh pondok modern yaitu Pintu Talang Padang yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang senantiasa mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada Al-Mukarram Bapak Ustadz Ahmad Ta'yin selaku PPN Pekon Waimana Kecamatan Pugung yang saya hormati dan mudah-mudahan pula senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Kepala Pekon ataupun yang mewakilinya yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para bapak-bapak, para ahli, para ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama, Sutri Rahmah binti Kakanda Ali Sadikin dengan seorang pria yang bernama Miftahur Rahmah bin Bapak Sadimin. Untuk itu mudah-mudahan atas pertemuan kita bersama ini kiranya bisa mendapat suatu rahmat dan barokah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa selawat ridik salam yang senantiasa marilah kita sama-sama sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kepada kita semuanya sebagai umatnya. Dan insya Allah dengan adanya kita mengikuti atas langkah-langkah dengan ajaran-ajaran beliau dan melakukan atas segala sunnah-sunnahnya, akad nikah dari saudari Sutri Rahmah SPD yang merupakan putri dari pasangan Bapak Sodikin dan Ibu Husma Warni dengan saudara Miftahur Rahman MPD putra dari pasangan Bapak Satimin dan Ibu Dasyem. Adapun dalam hal ini ijab kabul akan dipimpin oleh Ustaz Tai selaku PPN Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus. Caranya sakral atau giliran lu yang jelas untuk lebih sakralnya lebih bersama-sama untuk mengharap ridho serta barokah Allah. Terlebih dahulu kita baca dua kalimat syahadat kemudian dilanjutkan dengan pembacaan istighfar. Nah, harapan apa yang menjadi hakikat hajat kita khususnya anak berdua betul-betul dapat diringan ridho serta hidayah Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم وأتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لعلكم تفلحون يا فتح الرحمن يا مفتاح الرحمن انكحتك وتزوجتك بما أمر الله به شكرا تشريف بإحسان. هاي مفتاح الرحمن kau menikahkan dengan nama anakku Sutri Rahmah dengan kawin mushaf Al-Qur'an kontra. Saya terima nikahkan kawinnya Sutri Rahmah dengan kawin keputus kawinan. Barakallahu alaikum al-akhirin wa sallallahu alaikum wa ta'ala kulli ashabi rasulullahi ajma'in wa'udhillahi ash-shaytanirrajim bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله العالمين حمد النعيم الشاكرين لله نعمه وإجابه مزيدة يا ربنا فالحمد كما ينبغي بجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك وصل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتنفعنا بها عند الله.
وعن عبد الرفاق وارزق لهما ذرية صالحة وارزق لهما رزقا واسعا للعبادة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا ذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا يا الله تقبل دعاءنا فإنك سميع الدعاء. استجب دعاءنا فإنك مستجيب الدعوة. ربنا عذبنا ربنا عذبنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.